Loh, Renek tahu loh. Ini di tempatnya loh. Ini loh, ini. Di telak loh. Tempatnya kan di telak. Ini loh. Tidur lagi. Lagi. Udah kalau bunyi tuh kono loh. Udah. Lagi. Kalau bunyi kono loh lagi. Lagi. Lagi loh lagi. Ini kan dia. Tunggu lagi lor. Lagi lor. Enak lor. Tunggu lor. Tempatnya jeru lor. Ini tak mau siapa. Nanti lor. Warnanya kok ini lor. Jangan ini lor. Tapi ini kok tidur aja lor. Jangan ini sih lor. Jangan. Pokoknya lebih metu lor. Ini lor. Tidak sih, walau lagi gue lalu. Ini rawan lalu. Ini rawan lalu. Kita lanjutkan lho. Lalu tempat ini juru pol lho. Tempat ini lho. Tidak ketok lho. Kok ini tidur benar ini. Juru pol lho. Wah, rawan ini juru. Wah, kaya lho. Ini lho, tawon ini. Pas teko lho kita lho. Bu apa lho. Tangan di lho lagi. Truk ini rakit. Tak lor lho. Awalnya kayak yang mulu dong. Tapi kena anak. Matunya bolong tu. Ayo, ayo, gear, gear, eh, gear. Ya, 6 kilo nyam lor. Cik mentah ni lor. Pas anak matunya bolong lor kita. Gimana iman lor iki matuke di pindah lor. Jangan lupa makan subscribe like komen lor iki. Kita won kaya ngene kita won jenis madu lor iki. Menci nompol iman-iman lor. Ya ini lor iki. Jangan tepak pol iki. Jangan lor. Kita wontok lor ini yang ini nyongkrah-nyongkrah kalau ini cik putih dan cik putih lor ini iman-iman lor yang ini kita wontok kita wontok jenis lebah pisrana itu madu lor ini jemaah jenis madu gitu loh. Disini tinggal kuning-kuning ini loh.
lagi power. Gandos gandos. Mantap juga. Jangan lupa buat teman-teman yang ingin budidaya ini, jenis apa pecerana yang mengandung madu gitu. Kita boleh di putih umur 9 kilo. Ini enggak sudah kita ambil loh. Kejarnya ini berkembang biak dan berbudidaya loh. Oh, alhamdulillah jenisnya yang ini loh. Lebah habis cerana jam masuk pol. Kita pergi dulu, kita biarkan biar babonya bertambah banyak loh.